Dengan healing Tuhan, dengan ini kalau kita sudah punya tiga resep ini, kita mau memaafkan, melupakan semua kesalahannya, insya Allah anak istri kita akan menjadi anak istri yang baik. Anak dong, waktu malah disemeni sambo. Ini betul menyelesaikan masalah. Jadi kan kajian nandur, betul jenengan apa kan? Betul jenengan lucur. Betul paling banyak itu dong. Dilem. Nah, pada itu beri nama. Ya dilem ya. Pada nanam jenengan boten ngelam riyin, boten di rojo riyin. Matos-matos matos-matos jenengan gejek ya apa rasa? Balik bendal ya. Jenengan kok dereng di sepuro, garmoni dereng di sepuro juga ya. Kok pun diceramai, ya percuma. Jenengan halah. Apa yang mau nambah untuk bermuai usaha untuk kuliah benar. Tapi kalau kita sudah memaafkan, melupakan kesalahannya, nanti anak akan ketika kita menasihati akan mudah diterima. Ya, maka kan jenengan gak terganggu kok rotok lewat pun di sepuro wajah rom lewat mana kau pokel adanya. Itu kunci. Jadi kuncinya agar anak menjadi anak yang baik, istri menjadi istri yang baik adalah selalu memaafkan atas kesalahannya kita temui untuk mencarikan solusi. Bakal berubah. Kalau nggak ada ponakan ya, sowan bagi gue. Jalan biasanya yang bagi kita itu sekali istri. Kok betul? Ya, sembah aja nih ya. Sebetulnya sama sepuro, sama kayak wajah yang Fatihah, sama jalan nanti Gusti. Fatihah iso, iso. Lo mungkin nanti kanto jaza. Kayu berdubuak dan itu sering-sering jenengan Fatihah. Fatihah yang nek tiang seto ilahuki. Tapi nek tasik gesan ilahuhania. Ila ruhaniyah yang berminat menisinten di Fatihah. Sakit malik, mbah-mbahnya jenengan di jenengan kiri ini simpon saya. Insya Allah makin yoga itu gampil, gampil didi, didi a. Sempang itu buat lo makin bakal bisa untuk perlu. Paham ya? Pulang yang terkini, pulang teramat. Akan buat bau, pulang teramat. Kok yang bentuk dimana kakek ngomong mungkin kakek ngomong tambah rame iya ini mau ngerti terus